Halo guys, welcome to my channel. Oke, jadi di video kali ini aku mau buat tutorial cara menambah followers Instagram dengan menggunakan website penambah followers yang sudah aman dan terpercaya. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa kita mau subscribe dan jangan lupa juga nyalain bell notifikasinya. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Di sini aku pakai akun utama, teman-teman bisa lihat sendiri ya, akun utamaku Fitria underscore V19, followersnya masih 15,1 ribu. Nah, di sini aku mau nambahin followers akun utamaku biar teman-teman lebih percaya lagi kalau website ini tuh sudah benar-benar aman dan terpercaya. Oke, untuk menambahkan followers Instagram, kita langsung aja pergi ke Google. Next, teman-teman bisa langsung aja klik link yang ada di description box aku, udah aku taruh, dan kemudian search. Ini adalah tampilan awal dari websitenya. Untuk pengguna aktifnya lebih dari 30 ribuan, pesanan dikerjakan 2 juta lebih, dan untuk layanannya 334 lebih. Jadi bener-bener ini udah banyak yang make dan terbukti 100% berhasil. Oke, untuk menggunakan website ini kita perlu daftar dulu. Kita tap bagian daftar. Nah, di sini kita daftar pakai email, nama lengkap, nama pengguna, dan kata sandi. Untuk emailnya kita isi email yang aktif, nama lengkap, dan untuk nama pengguna itu bukan nama pengguna Instagram kita. Kata sandi juga bukan kata sandi akun Instagram kita, jadi benar-benar aman banget. Teman-teman bisa isi bebas. Setelah itu checklist di bagian saya setuju, kemudian tap daftar. Oke, pendaftaran sudah berhasil. Kita langsung aja masuk menggunakan nama pengguna dan kata sandi yang udah kita daftarkan tadi. Langsung tap masuk. Berhasil masuk, tap OK. Kemudian tap saya sudah membaca. Nah, teman-teman di sini bisa baca dulu informasinya. Oke, untuk saldo aku masih 0. Nah, untuk menambah followers Instagram, kita di sini perlu deposit saldo dulu. Nah, untuk cara deposit saldonya, kita tap garis 3 di sebelah kiri atas. Next, tap deposit. Kemudian pilih yang deposit atau isi saldo. Langsung pilih aja yang otomatis deposit biar lebih gampang. Kemudian tap metode deposit. Teman-teman bisa deposit lewat BCA atau transfer pulsa. Kalau lewat BCA dapat bonus 5%. Jadi aku pilih yang BCA aja. Kemudian minimal depositnya itu 10.000. Oke, di bagian jumlah ini aku isi 50.000 karena aku mau deposit 50.000. Dan saldo yang didapat itu 52.500 karena kita dapat bonus 5%. Next, langsung tap submit. Tap OK. Nah, kita bisa lihat di bagian catatan metode deposit ini, untuk depositnya kita bisa transfer ke bank BCA yang tertera di catatan ini ya, atas nama Alza Risa Rahmatullah. Nah, nomornya udah ada di sini, teman-teman bisa langsung aja transfer ke nomor rekening yang ada di sini. Dan teman-teman transfer sesuai dengan jumlah yang tertera di sini. Jumlahnya tuh 50.063. Jadi teman-teman wajib transfer sesuai dengan jumlah yang tertera di sini. Oke, aku mau transfer dulu ya. Nah, aku udah transfer dan saldonya udah langsung masuk 52.566. Oke, untuk menambahkan followers Instagram, kita langsung aja tap bagian garis 3 di sebelah kiri atas. Pilih pesanan, tap pesan baru. Nah, sebelum isi form, kita diwajibkan untuk membaca informasi yang ada di bawah. Nah, informasi ini untuk langkah-langkahnya seperti apa. Nah, setelah membaca, kita langsung aja isi ya di atas. Kita tap bagian kategori. Nah, di kategori ini ada banyak banget kategorinya, tapi di sini aku mau nambahin followers Instagram, jadi aku pilih yang Instagram followers, tapi yang bergaransi biar berkurangnya nggak terlalu banyak. Kalau yang bergaransi itu kita bakal dapat followers permanen, kalau misalkan berkurang bakal ditambahin lagi gitu sesuai dengan jumlah followers yang kita pesan. Atau mungkin kalau berkurang itu nggak terlalu banyak berkurangnya. Oke, langsung tap yang Instagram followers garansi. Nah, di bagian layanan kita pilih bisa yang mana aja ya, ada banyak, ada yang instan atau yang biasa aja. Tapi di sini aku mau pilih yang Instagram followers maksimal 5k refill 20 instan. Nah, harganya tuh tergantung dari layanan yang teman-teman pilih. Di sini aku pilih yang Instagram followers max 5k R20 instan.
Next, di bagian deskripsi layanan, teman-teman bisa baca sendiri informasinya. Nah, di bagian minimal pesan, teman-teman wajib minimal pesannya tuh 10 followers dan maksimal pesannya tuh 500.000 followers. Dan untuk harga per 1000 followers itu cuma 45 ribuan aja dengan layanan followers Instagram garansi yang aku pilih ini. Next, di bagian target, teman-teman isi username Instagram akun yang akan teman-teman tambahkan followersnya. Di sini aku menambahin followers Instagram akun utamaku, ya, langsung aja ketik fitria_v19 tanpa menggunakan @. Di bagian jumlah aku isi 1000 karena aku mau isi 1000 followers dan otomatis total harganya mengikuti 45.000. Oke, kemudian tap submit. Tap oke. Pesanannya lagi diproses ya. Untuk melihat riwayat pesanan, kita tap garis 3 di sebelah kiri atas. Tap pesanan, kemudian tap riwayat pesanan. Oke, kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada riwayatnya ya. Tanggal 7 aku pesan Instagram followers bergaransi 1000 followers dengan harga 45.000. Statusnya masih pending. Oke, kita tunggu beberapa saat ya, biar followersnya masuk dulu. Nah, ini setelah 2 jam baru aku cek ke Instagram. Wow, udah masuk guys. Kita cek ya. Dan beneran dong, followersnya udah masuk. Ini 2 jam yang lalu karena aku tadi ketiduran jadi baru buka Instagram. Dan ini benar-benar semuanya akun real Indonesia, nggak ada akun bolehnya. Kita langsung aja cek ke bagian profile. Dan beneran juga dong, followersnya masuk. Udah 16.1 ribu, dari yang tadinya 15.1 ribu, sekarang udah 16.1 ribu. Jadi dalam waktu 2 jam udah masuk semua 1000 followers. Benar-benar seinstan itu, sesuai dengan yang aku pesan layanannya tadi, Instagram followers 5k refill 20 instan. Dan harganya tuh bener-bener murah banget, 1000 followers cuma 45 ribuan aja kita dapat followers Instagram real Indonesia dan juga permanen. Coba deh kalau teman-teman ikut giveaway followers Instagram itu pasti lebih mahal lagi. Ini tuh cuma 45 ribuan aja dengan followers bergaransi. Kalau misalkan berkurang itu bakal ditambahin. Nah, kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan atau problem, teman-teman bisa langsung aja kontak admin yang ada di website itu atau aku cantumin aja ya di description box ini biar teman-teman langsung aja klik nomornya. Oke, jadi sekian dulu video tutorial dari aku, tutorial cara menambah followers Instagram. Semoga bermanfaat buat kalian semua dan semoga juga bisa jadikan referensi buat kalian. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa juga nyalain bell notifikasinya. Oke, send video dan jangan lupa untuk bagi ya. Bye.